Sendirian? Kadang sama temen. Emang belum menikah? Belum. Personel Azahir, sampean yang paling ngefan personel Azahir siapa? Mboten enten ngefan jenengan mawon. Oh berarti kamu juga ngefan sama aku dong. Ngefan banget. Udah subscribe belum? Udah. Udah matur suwun, makasih. Okay. Insya Allah nanti gampang lah nomor WA-nya ya. Gih. Ini mas kawine. Mas kawine iki, Mbak. Kobil tu. Ngono. Ya Allah, muga-muga bibitin rezekine lancar, sehat, barokah. Azahire lancar. Lan Anwar Zahid. Amin. Terusno, ayo. Lan Abah Anza sehat. Amin. Rezekine lancar. Amin. Laris. Ojo nemen-nemen larise kualan. Sedengan. Muga-muga bojone tambah. Ayo pesan satu lagi. Habibidin nggih. Habibidin nggih. Bojone tambah. Bojone 3. Amin ya Allah aku. Amin ya Rabbul Alamin. Wis kidongane arek yatim iki, Beb. Nek yatim iki, aku gak melu-melu aku. Aku gak melu-melu, dongane anak yatim. Tos. Kamu ikhlas dongane wau? Ikhlas. Tulus. Astagfirullah doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukurulillah wal khairu wasyar. Amma ba'd. Habaiban al-fudala wa ulama'an al-ajilla wa masyayikhan al-a'izza, para habaib, para kiai, para bunyai, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, semuanya yang kita ta'zimi, kita mohon restu dan doanya. Wa bi muqaddami haula fadilatil habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, yang sangat kita harapkan barokahnya, kita mohon doanya, kita doakan beliau panjang umur, sehat wa'afiyah. Sayyidil Habib, guru kita, pembimbing kita, panutan kita, kalau di panggung musuh bebuyutan saya, dan itu sudah viral di seluruh dunia, tapi saya sungguh sangat mencintainya. Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf, wajib hukumnya bagi Zahir Mania untuk selalu mendoakan beliau, mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, sehat wa'afiyah, kekuatan, kemampuan dohiron wabatinan, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan untuk terus mendidik kita, membimbing kita menuju ridha Allah, menuju cinta dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilatil Mukarram Romo Kyai Haji Zain Ahmad Syamsari, pengasuh pondok pesantren Al-Islah, bersama bunyai dan seluruh keluarga dalem, dewan kepengurusan dan majelis asatid pesantren, semuanya yang kita hormati, para pejabat pemerintah yang berkesempatan hadir,
dari pemerintah daerah Kabupaten Pemalang, Forkopimda, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan yang kita hormati, panitia di backup tim keamanan dari TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, khususnya Zahirmania, baik yang hadir di majelis mulia ini maupun yang mengikuti melalui live streaming di akun YouTube Majelis Az-Zahir, juga di channel YouTube kami Anza Channel. Kami bersaing bukan hanya di panggung tapi juga di media sosial. Spesial santri putra Pondok Pesantren Al-Islah yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, terlebih santri putri yang ayu-ayu, baik yang kuru maupun yang lemu, semuanya I love you. Malam ini kita melaksanakan S3 sareng-sareng solawat, yang bikin event S3 solawat sareng sukun. Saya juga S3, sangat senang sekali. Oleh karena itu saya mengajak kepada panjenengan semua untuk S3 sareng-sareng semangat, supaya benar-benar S3 sareng-sareng dapat syafaat, hingga pada akhirnya S3 sareng-sareng selamat. Nah, kita dipimpin, dibimbing oleh figur yang benar-benar S3, suaranya super sekali. Beliau S3, solawatnya sangat syahdu, dan beliau juga S3, senyumnya so sweet. Eventnya sebenarnya tuan rumahnya adalah Pondok Pesantren Al-Islah, tapi karena lokasinya tidak memungkinkan untuk Zahirmania yang di mana-mana jamaahnya pasti membludak, sehingga ditempatkan di lapangan yang belum jadi ini. Walaupun suasananya S3 sangat sumuk sekali dan sesek-sesekan selalu. Mudah-mudahan semuanya manfaat dan barokah. Kita dibimbing oleh para habaib, para ulama. Kita doakan semoga para habaib, para ulama senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan zahirun wa batinan untuk terus beri'la'i kalimatillah ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Santri-santri sedoyo, kemudian kulo panjenengan pendereipun, kulo panjenengan jamaahipun, mugi-mugi pikantuk maslahah, manfaah lan barokah, sehingga uripe bener apik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Az-Zahir ini merupakan mata rantai dari perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan oleh para aulia, para habaib, para ulama, dibawa ke Indonesia ini sukses besar membawa perubahan agama dari masyarakat Indonesia yang dulu banyak yang ateis, enggak kenal Tuhan, ada yang animisme, dinamisme, bahkan banyak yang klenik. Klenik itu ya percaya sama Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Balet, Gerandong, Wa Ala Alihi Wasobihi Ajmain. Sing wong Jawa yo akeh sing sik paham kejawen, ana Purbakayun, ana Darma Gandul, ana gandule Kang Darma. Malik Grembyang hampir 90% berubah jadi agama Islam. Ini karena strategi dakwah yang luar biasa dari para aulia, dari para ulama melalui pendekatan persuasif. Kula nek matur pendekatan persuasif ngeten iki jenengan paham napa mboten? Padha. Strategi dakwah yang jitu yang merangkul semua lapisan masyarakat dengan menggunakan prinsip wal yatalattaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama. Karena kekuatan Islam itu bukan pada kekerasan, tapi kekuatan Islam itu ada pada kelembutan di dalam mengayomi umat manusia, khususnya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dinamakan ulama itu bukan hanya man lahu ilmun syamilun. Ulama itu bukan hanya berilmu tinggi, berwawasan luas saja. Andaikan yang disebut ulama itu yang berilmu tinggi dan yang berwawasan luas saja, tentu yang paling layak menyandang gelar ulama adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Lho kuwi mbok takoni apa wae mesti iso jawab. Kalau sekedar berilmu tinggi, berwawasan luas. Tapi di samping man lahu ilmun syamilun, ulama itu harus wa'arifun bima sholihi man haulah. Mengetahui kondisi dari orang-orang yang ada di sekitarnya, jamaahnya, masyarakatnya, santri-santrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga untuk adik-adik santri dan Zahir Mania seluruhnya, kami berpesan, kalau nyari guru pembimbing itu cari ulama, ustadz, habib, kiai yang kanan, jangan yang kiri. Maksudnya kiai kanan itu gimana? Ya bisa baca dari arah kanan, baca Quran, baca tafsir, baca kitab kuning, kitab-kitab turas, itu kiai kanan. Insya Allah mumpuni, layak dijadikan pedoman dan panutan. Lah kalau kiai kiri itu dia nggak bisa baca dari arah kanan, bacanya dari sebelah kiri, mesti modalnya terjemahan. Walaupun pinter ngoceh, tapi kalau nggak bisa baca dari arah kanan, masih mengkhawatirkan keilmuannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya nek kula sampai gepeng ngilir kiwir-kiwir, aku tetap melu kiai-kiai, habaib-habaib sing Sulamut Taufik, Safinatun Najah, Bidayatul Hidayah, Ta'limul Muta'alim, Munggai Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bukan Fathul WhatsApp.
Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, Nihayatul TikTok. Faham nggih maksud kula nggih? Lah ngoten. Terus ulama yang betul-betul warasatul anbiya itu yang seperti apa kriterianya? Di antaranya satu, alladzina yanzuruna an-nas bi'ainir rahmah. Memandang umat dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, sehingga sikapnya pasti lemah lembut, penuh perhatian kepada umat, bahkan lebih mementingkan umat daripada kepentingannya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mboten kereng lek kalih umat niku mboten kereng. Mohon maaf, ada sebagian yang menjadikan agama sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Sampai sekarang takbir kadang-kadang medeni wong. Orang dengar Allahu Akbar itu takut kadang-kadang. Ya Allahu Akbar boleh untuk nakut-nakuti, satu setan, demit, iblis, atau kalau zaman dulu, zaman penjajahan. Para jamaah, kalau kita ingat peristiwa 10 November 1945, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dalam rangka melanjutkan resolusi jihad beliau, beliau memberikan instruksi kepada Bung Tomo yang membakar dan mengobarkan semangat arek-arek Surabaya dan para pejuang waktu itu, yang mayoritas pejuang itu ya para santri, dikomandani oleh para ulama, para kiai, melawan sekutu. Sekutu ini gabungan tentara asing, bukan kutu yang ada di kepalamu itu. Loh, adik-adik tahu enggak santri-santri? Pimpinan tentara sekutu namanya Jenderal Malabi. Itu siapa? Santri. Bukan tentara, bukan polisi. Ijin Pak tentara, Pak polisi. Waktu itu tentara polisi belum ada, belum terbentuk. Saya tahu sendiri pas nonton filmnya. No, film kan fakta sejarah Pak Yai. Itu santri itu yang mateni. Nah, instruksi apa yang disampaikan Mbah Hasyim Asy'ari kepada Bung Tomo? Dan itu juga diakui sendiri oleh Bung Tomo, andaikan enggak ada instruksi dan ijazah dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, entah dengan apa saya membakar semangat juang dari para pahlawan di pertempuran 10 November yang maha dahsyat itu. Instruksi Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah agar supaya pekik merdeka digabung dengan kalimat takbir Allahu Akbar dalam satu nafas. Merdeka Allahu Akbar satu nafas, tidak boleh dipedot-pedot. Jadi bukan kok merdeka Allahu Akbar, tidak. Tapi pekik merdeka dengan Allahu Akbar dalam satu nafas. Ini ijazah, tidak boleh dirubah. Maka kalau sampean dengar pidato aslinya Bung Tomo, merdeka Allahu Akbar, karena ini ijazahnya kiai. Pasukan sekutu, tentara sekutu yang mendengar ini, strateginya kacau, siasatnya berantakan, bahkan banyak yang uteknya kopior mendengar pekik merdeka digabung dengan kalimat takbir dalam satu nafas. Lah kalau dipikir kok bisa menang itu yo aneh. Tentara sekutu, tentara asing yang sangat profesional
dengan persenjataan yang super canggih. Mereka udah punya Meriam, lah kita hanya punya Meriam Belina karo Mariamah. Senjata para pejuang dulu apa? Bambu runcing. Bahasa Inggrisnya the pucuan. Pering dilincipi iso menang lawan Meriam, menang lawan senapan, senjata-senjata canggih. Tidak masuk akal kalau enggak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan ada yang hanya bersenjatakan rotan. Tahu rotan? Penjalin. Malah yang santri-santri itu batu-batu kecil, kerikil, ditirakati, dipasani, diriadhoi. Kemudian dibacakan ayat وَرَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Kerikil-kerikil dibacakan ayat itu iso dadi bom, iso dadi granat. Jadi ada mobil tanknya, mobil tank panzernya tentara asing lewat, dilempar pakai batu kerikil kecil itu, meledak. Dor! Ya meledak masa kok crut. Pesawat tempure tentara asing dilempar pakai batu kerikil, meledak. Gak usah dor. Lho karena memang ditirakati, diriadhoi, makanya punya kekuatan yang sangat dahsyat. Nah ini keuntungannya adik-adik sampean mondok di pesantren. Satu hal yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain, apa itu? Barokah. Nah barokah-barokah itu bisa didapat diantaranya melalui riyadhah, tirakat. Orang-orang hebat itu rata-rata orang-orang yang riyadhah, yang tirakat. Kalau enggak gitu, dia dapat hasil dari riyadhahnya mbah-mbahnya dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya yakin beliau Romo Yai Zen Ahmad Syamsari ini bisa menjadi kiai dengan ribuan santri ya karena riyadhahnya beliau, riyadhahnya abahnya beliau, riyadhahnya mbah-mbahnya beliau. Halo? Santri dulu itu kuat-kuat riyadhahnya. Santri biyen niku do tirakat. Kiai biyen niku yo do tirakat, nirakati santri-santrine. Mangkane mentes. Mohon maaf, lah santri sekarang do ora gelem tirakat. Sak kiyaine pisan. Ngapunten ya ini. Duh, jangankan manusia, binatang yang hebat-hebat itu binatang yang ahli tirakat. Macan itu hebat sampai dijuluki the king of wono, raja hutan. Lu gajah semono gede nih, ora wani karo macan. Jerapah gede dhuwur ndak berani sama macan. Kenapa? Macan kok hebat? Soalnya macan niku kulino poso. Mangane arang-arang, dia 2 bulan sekali baru makan, 3 bulan sekali baru makan. Sering luwe. Mangane lek ana wong mlakune apik kae jare wong Jawa, mlakune lir kadya macan luwe. Ora ana mlakune kaya macan kuwareken. Mlakune kaya macan luwe. Wong Jawa iki keren nek gawe kalimat lembeane mblarak sempal. Lembean sing apik karo pamer gelang krimping-krimping. Iki kaya blarake klopo nek sempal ketendang angin kan ngene-ngene. Sing cah cilik-cilik ngene iki ra mudeng ngene. Halo? Pipine duren sajuring. Lho ngono kuwi. Bangkeane nawon kemit. Kaya tawon nek pas kemit mbangkik kaya gitar grong srit.
Lah nek bangkeanmu kan ngebo meteng. Macan iki mergo kulino poso, kulino tirakat. Ya aku saiki tak ngaji serius sik Kim. Menengo Kim. Kowe iki ketua, gak sungkan karo anak buah sing nang dhuwur iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh. Uler lho uler. Gelem poso. Diangkat derajatnya ambek Gusti Allah. Dadi kupu. Asale nemplek tok ing rusak uler ni. Nemplek no godhong, godhonge rencem. Nemplek no tanduran, tandurane garing mati. Nemplek no buah, buahe bosok. Nemplek no untumu, nek untuk ora. Untumu krowok, ngerusak. Do gelem tirakat, gelem poso. Diangkat derajatnya ambek Gusti Allah. Jadi kupu-kupu yang tadinya menjijikkan berubah wajah jadi cantik indah, semua orang suka. Bahkan nek wong Jawa niku omah dileboni kupu seneng, jarene lambang keberuntungan. Lho, omahe dileboni kupu arep ana tamu. Ya duwe anak wedok wis gedhe urung entuk bojo, omah dileboni kupu suweneng. Oh, nok, omahe dileboni kupu ketoke jodhomu meh teko, nok. Ya, tapi ya sabar wong kupune ireng. Ketoke jodhomu kok ireng, tapi ireng ya ora apa-apa wong bapakmu ireng ya kuat kok. Ana maneh ula. Ula kewan kleleran ora duwe sikil. Kaya sabuk kleleran ora duwe sikil. Mlaku ngesot-ngesot. Tapi mergo ula niku ahli poso. Mangane arang-arang, 2 bulan sekali baru mangan ula. Saman tau tu mon, ana ula nggayemi panganan. Ula ngragas. Kulino poso, mangkane dikei keistimewaan ambek Gusti Allah. Upase ampuh. Dia punya upas. Heh, ayam disembur, mati. Wedhus disembur, gelimbung. Sapi sakmono gedene lho. Disembur ula, gelimbung mati. Heh. Akim sing kaya ngono kuwi gagahe. Kuwi umpama sikile dicokot ula ijo sak jentik, cetet ngelimpruk. Kapan ora cepet ketulungan, mesti oek. Tapi umpama akim kok dicokot wedhus, rapopo. Paling yo mok dekok ngono. Soale wedhus ora duwe upas, ra tau poso. Halo? Halo? Makane ngapunten nggih. Ada orang tua kadang ngeluh. Nasehati anak ndak mempan. Wis mbuh anak gak kena dituturi wong tua, anak gak gelem manut nunggoni wong tua. Jangan buru-buru menyalahkan anak. Bisa jadi karena sepurane wong tuane ra duwe upas. Mangkane nasehate ora mandi. Ono guru nuturi murite, mulang murite malah dibantah karo murite. Jangan buru-buru menyalahkan muridnya dulu. Emang gurune ra duwe upas. Halo? Nggih. Wong ngomongi wong sak lapangan ngene iki mbok pikir ora ono upase ngono. Niki nek ra ono upase wis buyar kabeh. Lha golek upas iki ora gampang, tirakat no pondok belasan tahun. Mulane yo larang. Lha ini nek gak ono upase, kabeh lak iso. Anta nurullahi fajran. Kabeh iso. Tapi njajal lambemu sing selawatan. Apa bisa mendatangkan ribuan jamaah kayak gini? Upas teko bae. Lho, sak lagek teko bae, teko abae wis kaya ngene upase. Apa maneh iki umpama tirakat dhewe? Masya Allah. Kan urung patek tirakat. Meneng to yen wong e ra krungu. Ya Allah. Ingat ceritane Raden Syahid. Nalika sek jejuluk Brandal Lokajaya. Brangasan ra karuan. Lho akhire iso masuk kelompok inti
Wali Songo. Kena upas aku tak ngadeg aku. Ijin ya nggih. Loh, Raden Sahid kae nalika sek jejuluk kula kula ngadeg gak perkara apa-apa, bokongku gringgingen. Kae nalika gringgingen. Nalika sek dadi kowe meneng ae kowe. Berandal Lokajaya kae. Brangasan. Lho akhire iso dadi wong hebat salah satu dari Wali Songo. Niki critane lak ngene kaitane. Begal di tengah hutan. Kebetulan yang lewat Sunan Bonang. Beliau bawa tongkat, tongkate apik, gagange teko emas. Kaya ngene iki. Iki ngisore iki ya emas, Mas Bidin. Kula wantun soalnya kula pengen barokai, jadi sekali-kali nyekel tongkate wong ganteng, jadi main ketularan. Loh. Sunan gimana? Aku pakai tongkat gimana? Sopo ngomong kaya wong remek mo? Kanjeng Sunan Bonang bawa tongkat, gagangnya teko emas. Begal ngerti ono wong lewat gowo tongkat teko emas. Ya langsung dicegat. Mandek. Loh, begal, masa ana begal nyegat wong kok. Mandek, kuwi bencong kuwi. Sini tongkatmu. Itu teko emas to kuwi. Iya, Nak. Iki tongkatku teko emas. Ono apa? Tak jaluk. Diwenehke, selamat teruske mlakumu. Rambut wenehke, tak rebut. Orang bawa eneke, pateni, begal. Lah Sunan Bonang langsung, oh, kowe pengen emas, lekailah emas, hakim. Boten, lekailah emas. Wet aren, pohon aren, ditunjuk sama Sunan Bonang, berubah seketika jadi emas. Bukan hanya pohonnya, bukan hanya buahnya saja yang berubah jadi emas. Pohonnya, dahannya, rantingnya, matur suwun. Lo mau kan praktek no tongkat, semua berubah jadi emas. Nah, ini Raden Sahid muda berandal Lokajaya begitu melihat pohon aren semuanya berubah jadi emas, seketika langsung berubah pikiran karena memang anak cerdas. Ini kini cara bocah-bocah iki. Mas, dipenek, diunduh wae, diketoki, ditebangi, seret gomule. Tapi iki Raden Sahid iki cerdas. Dia langsung berpikir, aku nek trimo ngetoki wit iku, aku mek entuk emas semono kuwi. Tapi nek aku duwe donga kaya dongane mbah iki, apa wae tak suding iso dadi emas. Cerdas kok kaya wong Bojonegoro. Jadi langsung ngomong ini, aku rasido pengen kae mbah. Loh, jare ini pengen emas. Iya aku pengen emas, tapi aku mau kae. Lah karepmu piye? Aku njaluk dongane sampean wae mbah. Engko nek aku duwe donga koyok sampean, apa wae tak suding iso dadi emas. Abot nak sarate, abot to koyo ngopo kula lakoni mbah. Kowe kudu poso 3 tahun. Engko nek wis wayahe kowe tak kongkon tirakat ning kene riyadhah zikir wiridan nang kene no pinggir kali kene dilakoni tenan lolos lulus mulane akhire dadi Sunan Kali Jogo. Lah nek sampean ora tau tirakat, ora tau poso, ora tau zikir, ora tau selawatan, cocoke sampean dijuluki Sunan Jogo Kali. Mbah tukang mancing, mbah tukang ngising. Nomor 1 pokoke welas karo umat, memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Yang kedua, amilun bi ilmih, mengamalkan ilmunya. Ini tandane ulama dengan prinsip semua ilmu
diamali, semua amal dielmoni, kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Yen dhisik ilmune ditindak lanjuti dengan mengamalkan. Yen dhisik amale ditindak lanjuti dengan mencari dasar keilmuannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mergo gelem ngamalno ilmu iki sing dadi manfaat lan barokah. Man amila ilman 'allamahullah. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang mau mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mengajari ilmu-ilmu kepada orang itu. Kula baleni. Sapa wonge gelem ngamalke ilmune, mongko bakal diwulangi, diajari ilmu-ilmu sing macem-macem karo Gusti Allah. Jadi dia bukan hanya sekedar allama bil qalam, tapi sampai pada level allamal insana malam ya'lam. Iki sing nyaut kok mek santri tok, sing nomburi kae nyaut tak baleni. Bukan hanya pada tingkat allama bil qalam, tapi sampai pada level allamal insana malam ya'lam. Kalau allama bil qalam teaching by using pen. Mbah ngerti mbah enggak? Okay. Mendapatkan ilmu melalui belajar. Niki wau alhamdulillah kiyaine cerita mulai saking tingkat iqdadiyah, ula, wusta, ulia. Itu allama bil qalam. Santri-santri ngaji mulai jurumiyah, imriti, mutamimah, alfiyah dan seterusnya. Sampean belajar mulai al kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Terus munggah imritine kalamuhum lafdun mufidun musnadu. Halo? Mbah. Itu allama bil qalam. Nah, kalau allamal insana malam ya'lam, Allah hadir di hati orang itu mengajari langsung ilmu-ilmu kepada orang tersebut dari kejernihan hatinya, dari kebersihan hatinya. Maka Allah hadir memberikan ilmu-ilmu kepada orang tersebut. Ini barokahe. Makanya adik-adik santri, mohon jamaah yang di belakang, saya mohon izin tak memberi motivasi sebentar kepada para santri. Banyak santri yang waktu di pondok kelihatannya biasa-biasa saja, tapi begitu pulang mampu menjadi tokoh hebat, mampu menjadi tokoh luar biasa. Kata ya ini karena allamal insana malam ya'lam, dari nilai hormah, dari nilai khidmah. Ada sing guyu pengen numpak ambulan. Halo? Loh, ning pondok iki ngajine biasa-biasa, maaf. Fathul Qorib ae lho. Ndak khatam. Tapi begitu pulang iso ngajar Fathul Wahab, iso ngajar Ihya, iso ngajar hikam. Padahal ning pondok Fathul Qorib lho ndak khatam. Loh, Fathul Qorib ndak khatam kok berani ngajar Fathul Wahab, berani ngajar hikam. Ya tentu saja diijazahkan. Biasanya melu ngaji-ngaji kilatan, melu ngaji-ngaji posoan, golek sanat. Ngono ku kelakuane kiai-kiai. Iki bareng biyen yo ngono kuwi. Termasuk sing ceramah. Loh, kata santri ten pondok niku karo gurune karo kiai ini ming diulang mukadimah karo rong bab wis le teruske dhewe le. Kata sing ngoten niku. Lho tapi begitu pulang diajari macam-macam ilmu sama Allah. Kenapa? Karena dia mau mengamalkan ilmunya. Makanya salah satu ciri ulama adalah amilun bi ilmihi, mengamalkan ilmunya sehingga nanti perkataannya sesuai dengan perilakunya. Halo? Yes. Saya nomor telu.
Mboten kula mboten dangu-dangu kok sekedap mangken selawat menleh. Kula sami kalih panjenengan. Kula sami kalih panjenengan hadir di majelis mulia ini kepengin selawatan, zikir, donga, kepengin dapat barokahe para kiai, kepengin pikantuk barokahe para habaib. Muga-muga sing ikhlas sampai acara ini purna benar-benar mendapatkan barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, ulama yang ketiga itu waqifun bi sya'nih basyirun bi ahli zamanih. Nek cara saiki adik-adik, bukan hanya mengandalkan intellectual quotient saja, tapi juga mempunyai emotional quotient. Understand? Nek ngono gak ngerti ya wis pokoke nyaut yes ngono aku seneng. Tak baleni, understand? Nah, kalau dalam bahasa santri harus muktadhal hal. Bareng adik, napa namine? Muktadhal hal, bareng. Nah, ngerti situasine umat sehingga saged ngomong, saged mbimbing umat. Mangkane kadang kiai satu dengan kiai yang lain karakternya beda. Kiai siji karo kiai sijine kadang gayane ora padha. Kenapa? Karena umat yang dihadapi enggak sama. Dadi kiai ten dusun kalih kiai ten kota itu kadang karakternya berbeda. Soale kiai ten dusun niku ngadepi masyarakat paling pertanyaane, Mbah Yai, salat subuh niku sing leres ndamel kunut napa mboten? Mbah Yai, salat tarawih niku 8 rakaat napa kalih dosa rakaat? Niki ten kene dusun-dusun paling ngoten. Mbah Yai, zakate gabah niku pinten? Mbah ra digatekne kok. Mbah Yai, lek ngeterke mayit ten kuburan niku sing bener mlakune ten ngarepe mayit napa ten burine? Mbah Yai ini mulai anyel sakarepmu, sing penting mayite ora mbok idak-idak. Lho kiai niku nek ditakoni genah jawabane genah. Lah nek pertanyaane nganyelke yo kiai luweh nganyelke meneh. Nek kiai ning kota itu menghadapi masyarakat yang lebih kritis karena SDM-nya umumnya lebih tinggi, pertanyaannya lebih modern. Pak Kiai, bagaimana hukumnya akad nikah lewat internet? Ya Kiai ini jawab, oh enggak apa-apa. Berarti boleh Mbah Yai, enggak apa-apa. Tapi karena akad nikahnya lewat internet, nanti jimaknya juga harus lewat internet. Lah sing takon bingung, lah caranya gimana Mbah Yai? Ya download. Lah aku tahu cerita, bener ya aku tahu ditakoni wong. Katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet ya. Yang gregetno. Ya tak jawab. Ya, wis dianggap trompet ya iya. Lah katanya kalau trompetnya ditiup itu berarti kiamat dunia hancur. Ya. Terus ngejar pertanyaan. Lah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Ya tak jawab, ya belum. Kalau ditiup itu kiamat. Wis takon maneh. Lah kalau gitu sekarang malaikat Israfil kerjanya apa? Nganggur dong. Aku mulai gregeten, yo gak nganggur. Terus ngapain? Ngresiki trompete aku yo. Iki nek gak diresiki tayengen. Lah kok nek wayah instruksi Israfil tiup kiamat. Lah trompete tayengen disebul mek muni seprapat. Mosok kiamate cuma seprapat. Terus tak omongi sisan wong ngeyel. Memang trompetnya Israfil belum ditiup. Tapi saiki wis dimut. Bener iki sahih hadise. Wis dimot. Allah lebih dulu menciptakan sur sangkakala, 500 ribu tahun berikutnya baru menciptakan petugas peniupnya, malaikat Israfil. Begitu Israfil jadi, Israfil siap. Tugasmu nyebul iki. Engko lek wis tak perintah berarti sebulan kiamat. Siap. Nyoh nang dimot. Ngono. Langsung dimot. Wis saiki dimot. Mangkane sampeyan ndonga muga-muga Israfil ora watuk. Wing kono Israfil watuk pisan. Semarang ngulon kukut. Jawa Timur aman. Lho kan madep ngulon sare. Lho, kiai niku ulama habaib kudu ngerti kondisine umat, kudu iso ngomong umat menjaga
supaya imane umat ora goyah, ora balik murtad. Lha niki ana cerita. Ana wong wedok rabi karo wong lanang. Sing wedok iki Islam agamane, tapi sing lanang non muslim. Karena hidup di lingkungan yang Islam, akhirnya sing wedok yo melu selawatan yo budal, yasinan, tahlilan, manakipan, dibaan, melu kegiatan-kegiatan ngono. Nah, satu ketika suaminya mati non muslim. Iki terus akhirnya istri ini moro ke kiainya, Mbah Yai, bojo kula mati, kula nyuwun tulung, bojo kula jenengan salati, Mbah Yai. Nah, kiai ini mikir, nek iki ora Islam kok dikongkon nyolati iki, meneng ae ora jawab. Ini istrinya terus ngomong, Mbah Yai enggak mau ya. Kalau Mbah Yai enggak mau nyolati suami saya, pokoknya saya keluar dari Islam. Saya enggak mau selawatan lagi. Saya enggak mau salat, saya enggak mau ikut ngaji, saya enggak mau ikut dibaan, saya enggak mau ikut yasinan, manakipan, rapaten. Kiainya harus menyelamatkan akidahnya ini santrinya. Akhirnya terus kiainya punya strategi. Oh ya wes ora apa-apa. Mbah Yai purun nggih. Alhamdulillah, Mbah Yai purun nggih. Ya. Budal. Tapi kiainya cerdas kok. Arep nyolati ya ora wudu ya ora apa, wis bar tatutet. Memang gaya-gaya tok ae kok. Nah, ini strategine Mbah Yai. Iki mayite didelek nang mburine. Ora didelek nang ngarepe. Mbah Yai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lho apa salahe to maca takbir karo ngangkat tangan? Ora niat salat kok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar terus gobek-gobek. Lah si istri ini nginceng, tahu. Loh, Mbah Yai kok aneh. Lah umume wong nyolati mayit iku mayite lak didelek nang ngarepe to. Lah iki mayite bojoku kok didelek nang mburine Mbah Yai? Ditekokke Mbah Yai. Sak ngertos kula nyolati mayit niku mayite disalap ten ngajenge Mbah Yai. Lah bojo kula niki mayite kok jenengan delek mburine jenengan. Cerdase jawabane Mbah Yai. Ngene ya. Sing disolati delek nang ngarepe kae mayit Islam. Nek mayit Islam wis ngerti dalan menuju swarga. Dadi didokok ngarep kon budal dhewe wis roh dalane. Lah bojomu kan ora Islam, urung roh dalan menuju swarga. Mulane aku kok ngarep aku dadi penunjuk jalan. Kiai kudu iso ngene. Halo? Halo? Sayyid Ja'far Shadiq Kanjeng Sunan Kudus berdakwah di wilayah Kudus dan sekitarnya, yang waktu itu masyarakatnya mayoritas beragama Hindu. Masyarakat Hindu Kudus waktu itu sangat mendewakan binatang yang namanya sapi. Halo? Halo? Jadi sapi bagi masyarakat Hindu Kudus waktu itu betul-betul dianggap al-mukarram wal-mu'azzam. Sampai sekarang masih ada sekte di India, penganut Hindu kuat, itu yang sangat-sangat mendewakan sapi. Jadi misalnya ya, naik mobil di jalan, ya mesti masuk numpak mobil no segoro. Dok, ngingeti aku, dok aja ngingeti kuwi kudu nguyuh sak ibuke sak anake kuwi. Halo? Halo? Naik mobil, lah kok di tengah jalan ana sapi jerum. Berhenti. Ndak mau mengganggu al-mukarram yang lagi jerum. Ditunggu sampai bangunnya, apa maneh sapine pas turu. Balik cari jalan yang lain. Dia enggak mau mengganggu al-mukarram wal mu'azzam yang lagi tidur. Begitu mereka sangat memuliakan sapi. Nah, ketika Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, umat Islam menjalankan ibadah korban nyembelih sapi. Masyarakat Hindu tersinggung. Dewa ku dientei ambek wong Islam. Halo? Diterusno napa mboten? Diterusno napa mboten? Yo. Kebijaksanaane Kanjeng Sunan Kudus, masyarakat Islam Kudus nalika semanten didhawuhi, "He wong Islam Kudus,
lek kurban ojo nyembelih sapi demi menghormati dan menghargai saudara kita yang beragama Hindu. Terus korbane nyembelih nopo Kanjeng Sunan? Ganti nyembelih kebo. Apa boleh? Boleh menurut mazhab Imam Syafi'i. Duka lek menurut mazhab Imam Al-Geringi. Tukang bas. Lek cara mazhab Imam Syafi'i yang sal, mboten napa-napa, malah diriwayatke dikisahkan Kanjeng Sunan Kudus itu beli sapi besar dari India menjelang Idul Adha. Wah, ini masyarakat Hindu pada demo. Ini apa-apaan ini? Dewa besar kami mau disembelih. Demo gembruduk. Nah, ini sing balani wong Islam-Islam iki. Gara aile kesuwen. Apa sikap Kanjeng Sunan Kudus? Aja ngono. Ora entuk, kita wajib menghargai mereka. Bahkan masyarakat Hindu sing do demo niku langsung didawuhi, dipidatoni karo Kanjeng Sunan Kudus. Sedulur-sedulur saya para Hinduan dan Hinduwati. Kan Hindu lanang, Hindu wedok. Saya tidak akan mungkin menyembelih sapi. Pertama, karena dulu saya waktu kecil, saya ketika menyusu ibu saya sempat sakit dan saya sempat disusui oleh sapi. Saya enggak mungkin menyembelih yang menyusui saya. Yang kedua, agama saya juga sangat memuliakan sapi. Bahkan di dalam kitab suci saya, Al-Quran, ada satu surat yang namanya surat sapi. Al-Baqarah. Begitu tahu setelah dipidatoni oleh Kanjeng Sunan Kudus ini, loh, masyarakat-masyarakat Hindu itu banyak yang memeluk agama Islam. Makanya dari ulama niku kudu luwes. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, boleh tegas tapi kudu ada sasarannya. Harus tahu momentumnya, tahu situasinya. Lah beberapa waktu lalu medeni, Allahu Akbar dike ngadepi DPR, Allahu Akbar. Ngadepi polisi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karo nggawa watu. Polisine dihantemi watu kaya mbalang jumroh. Ya polisi sing Islam kan langsung nyaut, sami Allahu liman hamidah. Sing nonton do bingung, akhirnya kompak robbana lakal hamdu. Sing terakhir, mari ngene selawatan maneh. Kula sampeyan dadi jamaahe Zahirmania. Dibimbing yah mono yah mene, harus ada peningkatan. Karena tugas beliau Habibuddin niki mboten enteng, berat mengarahkan, membimbing Zahirmania agar makin ke depan makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Sementara masyarakat, umat, jamaah kalau diajak menuju pada kebaikan itu pasti terbagi menjadi tiga kelompok. Mari kita berangkat dari petunjuk ayat Quran dalam surah Fatir. Adik-adik asak santri mesti hafal. Summa awrasnal kitab alladzina ustafayna min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtashid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idhnillah dhanika huwal fadlul kabir. Kalau diajak ke agama, diajak kepada kebaikan, diajak kepada ridha Allah, manusia pasti terbagi menjadi tiga kelompok. Ada tiga level. Level paling bawah, level tengah, level atas. Pertama, zalimul li nafsih. Orang yang menganiaya diri sendiri. Ini tingkat terendah. Kemudian yang kedua, muqtashid. Ini tingkat sedang. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah. Cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ini tingkat tertinggi. Ibarat orang diajak jalan. Jalan kemana? Jalan menuju cinta Rasulullah. Jalan menuju syafa'ah Rasulullah. Jalan menuju telaga Rasulullah. Jalan menuju ridha Allah. Jalan menuju surga Allah.
itu ada tiga level, ada tiga tingkat. Ada yang zalimul li nafsi, lambat, ada yang muqtasid, standar, ada yang sabiqum bil khairati biiznillah, sangat cepat. Jadi ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Loh, at aku mikir ngene iki suwe ora mbok hargai. Ora gampang lho ngene iki. Ngarteni model ngene iki ora gampang, nek gak penceramah larang ra iso. Jadi kalau diajak jalan itu ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat. Ayo, sampean diajak jalan, dikomando sama Habibidin menuju syafaat Rasulullah, menuju ridha Allah. Sampean termasuk yang lambat, yang standar, apa yang sangat cepat? Halo, jawab. Sampean termasuk yang lambat, yang standar, apa yang sangat cepat? Rapat yang ngandel. Makanya kalau orang Jawa itu punya filosofi tembang, mungkin yang sepuh-sepuh masih hafal, judulnya dondong apa salah. Dondong apa salah. Nah, sing nyaut tak dungakno barokah. Ayo jajal, dondong apa salah. Duku cilik-cilik, ngandong apa becak. Melaku timik-timik. Ibu tindak pasar, ora pareng rewel, ora pareng derek, mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh kacang karo roti adik diparingi. Ini jadi dalam hidup ini kita dikasih dua pilihan, dondong apa salak. Tapi umumnya manusia itu enggak milih dondong, enggak milih salak, yang dipilih malah duku cilik-cilik. Aneh kan? Disuruh milih ngandong apa becak. Ini enggak milih ngandong, enggak milih becak, yang dipilih malah melaku timi. Lu masyarakat kita itu aneh. Disuruh milih sabiqum bil khairati biiznillah atau muqtasid, yang dipilih malah zalimul li nafsi. Disuruh milih sangat cepat atau standar, dia enggak milih sangat cepat, enggak milih standar, yang dipilih malah lambat. Pilih, kamu pilih, ngandong apa becak? Ngandong tenaga kuda, cepat atau becak tenagane pak lekmu, tenaga manusia, standar. Lo gak ngandong, gak becak, malah melaku timik-timik. Lah karena melakunya timik-timik, nek ibu tindak pasar, ora pareng derek. Kenapa kok ora pareng derek? Kenapa gak boleh ikut? Lah melakune timik-timik, ngruweti, dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Soale melakune timik. Paham napa mboten iki? Halo? Jangan salahkan Habibidin kalau nanti Zahirmania yang melaku timik-timik ditinggal. Soale nggone majelis ngene iki ana sabiqum bil khairati biiznillah, mulai awal iftitah sampai mahalul qiyam, sampai terakhir doa, betul-betul mengikuti dengan khidmat, betul-betul mengikuti dengan khusyuk, betul-betul mengharap syafaat Rasulullah, penuh cinta kepada Rasulullah, penuh kerinduan kepada Rasulullah, berharap ridha Allah. Iku sing sabiqum bil khairati biiznillah. Sing wis mulih kae, kae zalimul li nafsi kae. Ada yang mau ketausid, ya melu selawatan, masih orang ngerti artine ya melu ngawen ngene wis apa mendet mendet ya mau layang sin mendet ya mau jenenge dhewe Zainal Abidin jenenge dhewe iki mendut-mendut. Ada yang muktasid, tapi ada juga yang zalimun li nafsi. Yang sering saya sampaikan, ke orang melu solawatan malah joget-jogetan. Niku zalimun li nafsi, ono gone majelis solawat kok tekane meng pengen melok rame-rame, apalagi sing niate mohon maaf punya niat jahat. Loh, mulih wonge. Mulih wis to jarke tekan omah anyang-anyangen iki mesti. Lagi diterangke ngene kok. Halo?
Muga-muga kabeh termasuk sabiqum bil khairati biiznillah. Masya Allah. Sik to sorang sarung ae. Iya iya sik sebentar, sebentar sayang, sebentar. Tak lanjutin dulu. Nah, kalau kita pengen sampai pada tingkatan sabiqum bil khairati biiznillah, itu ada syaratnya. Oke, yang mau sarung, saya itu tertarik dengan sarungnya pakmu lho peloroten. Saya tertarik dengan surah Al-Muzammil. Itu surah Al-Muzammil itu menurut saya unik sekali. Di situ juga disebutkan tiga level manusia ketika diajak kepada kebaikan, tiga tingkatan manusia ketika diajak menuju Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalimatnya enggak pakai zalimul li nafsih muqtasid dan sabiqum bil khairati biinillah, tapi dengan bahasa yang lain. Bahkan surah Al-Muzammil itu uniknya mulai pertama ayatnya pendek-pendek semua. Tapi di ayat terakhir, yaitu ayat ke-20, kan surat Muzammil itu 20 ayat, betul? Zaman gak ngerti, ya wis jawab apa betul, sing banter ngono lho aku cek semangat, betul? Nah, lek ngene kan jelas, maksudnya jelas oonmu. Ayat terakhir, ayat ke-20 itu panjang sekali. Bahkan termasuk ayat terpanjang kedua dalam Al-Quran. Karena ayat terpanjang pertama di Al-Qur'an itu Al-Baqarah 282. Betul? Nah, ya wis ngono tambah ketok oone. Oke. Yang minta sarung plus hadiah. Yang hafal surah Al-Muzammil naik ke sini. Ayo, santri putra boleh, santri putri boleh. Ayo, spesial hadiahnya. Tolong saya dibacakan, nanti saya uraikan singkat-singkat. Ayo. Santri-santri Al-Islah. Ya, monggo agak maju sini, Pak. Yai, mriki wonten program tahfidzil Qur'ane mboten? Wonten. Lah kalau wonten program tahfidzil Qur'ane kalau enggak ada yang hafal ya malu-maluin pesantrennya dong. Ayo. Iya, silakan maju. Monggo. Nanti ada hadiah dari Habibidin. Kalau dari saya akan kurang menarik. Ayo, coba. Putra boleh, putri boleh. Kalau santri enggak ada, jamaah umum boleh. Zahir mania boleh. Padahal ini anak-anak ini udah browsing tuh. Udah pada browsing loh. Ya udah kalau enggak hafal boleh sambil baca. Pakai HP boleh. Ayo. Kul huwailik gundulmu dikongkon surat Al-Muzammil mah kul huwailik. Bener enggak ada. Bukan malu memang enggak hafal. Bukan malu memang enggak hafal. Yang lain boleh, jamaah umum boleh. Atau yai jenengan yang nunjuk salah satu santrinya. Mana? Ayo sini, panitia boleh. Panitia boleh, nggih monggo. Top, wis bikin malu itu santri-santri itu. Nah, udah enggak apa-apa. Kasih mic, tolong kasih mic. Nggih.
Masya Allah. Nun sewu yai. Hah? Halo, halo. Nggih, monggo. Naik, Mbak. Enggak apa-apa, Mbak, naik, Pak. Tidak apa-apa, enggak apa-apa. Hah, di panggung situ enggak apa-apa. Di situ juga boleh, boleh, boleh. Salam dulu, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, tapi membaca enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Aku tadi kan udah bilang, karena yang hafal enggak ada, membaca juga boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Namanya siapa? Mbak Nana. Mbak Nanang. Nana Mobile Legend, Bib. Siapa namanya? Siapa nama? Mbak Isna. Mbak Isna. Loh kok tadi Nanang? Mbak Isna Aqidatul Izza. Isna Aqidatul Izza. Kok ada Mobile Legend-nya tadi apa? Itu panggilan Nana, panggilan TikTok, ya. Walah. Oh, berarti akun TikTok-nya Mobile Legend. Nanang Mobile Legend. Enggak, enggak. Nanti tak cari nih. Alamatnya mana? Kendal. Kendal? Iya. Kendal mana? Tetangganya itu Mas Arif yang jadi MC. Mana Arif? Itu yang di atas, Pak. Oh, tetangganya Mas Arif. Berarti tadi berangkat ke sini bareng sama Mas Arif. Dari kemarin ngikuti Azair terus nginep di rumah teman. Masya Allah. Berarti Azair kemana-mana ngikutin? Iya. Besok kemana Azairnya? Ke Jogja 2 hari terus besoknya di Boyolali sarang jenengan. Berarti besok Mbak Nana ikut ke Jogja juga? Insya Allah. Masya Allah. Itu transportasinya habis berapa? Mboten sangu, Mbak. Sangu niat mawon. Kok iso sangu niat lho? Lah sampean numpak apa? Nite kapal niki, Mbak, kapal kaki. Mosok jalan kaki terus? Mboten-mboten nite motor. Lah, Masya Allah. Sendirian? Kadang sama temen. Emang belum menikah? Belum. Personel Azahir, sampean yang paling ngefan personel Azahir siapa? Mboten enten ngefanin jenengan mawon. Kamu itu kalau ngefan ke aku kok yang kamu ikuti Azahir malah enggak ngikutin aku, ayo. Aku ngikuti di channel lo. Anja official. Maksudku itu jenengan biar enggak sendirian kalau mau menghadiri majelis Azahir. Carikan judul. Lah iya makanya ini yang mana? Sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Tirasae Mas Arya kan ngeten. Oh berarti kamu juga ngefan sama aku dong. Ngefan banget. Udah subscribe belum? Udah. Udah matur suwun, makasih. Okay. Insyaallah nanti gampang lah nomor WA-nya ya. Nggih. Langsung nih, Bang. Hah? Langsung. Apalagi nanti kalau bacaannya bagus. Masuk nominasi. Ayo. Ayo Mbak Nana coba, aku minta dibacakan ayo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aku merautus padahal mau enggak. Nisfahu awin kus minhu qalila. Dah satu ayat lagi aja. Kelihatannya menggeh-menggeh grogi kamu. Dredeg. Dredeg ini. Kenapa kok dredeg? Makanya enggak viral. Oh mungkin enggak viral, enggak tak viralkan. Saya mau menyampaikan bahwa surat Al-Muzammil ini ayat
awalnya itu ayatnya pendek-pendek semua, kayak tadi yang dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Itu satu ayat pendek. Qumil laila illa qalila. Satu ayat pendek. Nisfahu awin qus minhu qalila. Pendek-pendek. Auzid 'alaihi warattinil qur'ana tartila. Pendek-pendek. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kan pendek ayatnya. Ayo, yang santri ada? Ayo maju, nek ada. Udah, Mbak Nana. Mbak Nana minta sarung apa enggak? Minta. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Sarungnya Aba Anza. Nah, sarungnya kamu juga. Kasih yang batik, yang batik. Aja lali sangune ye nginjing ra. Damel sangu nginjing ten Jogja. Kamu ke Jogja kan di majelis Azahir. Lah besoke kan kalian jenengan bablas. Nanti kalau yang di Boyolali aku yang nyangoni. Lah nek sing Jogja karo Azahir yo njaluk bose Azahir yo. Bener, Mbak. Azahir kemana-mana diikuti terus. Nggih, dari tahun 2020-an. Masya Allah. Kasih penghargaan lah ini fans sejati ini. Ini. 500.000 untuk kamu. Matur suwun, matur suwun. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umure, berkah kangge sak keluarga. Mugi-mugi kula ketimbalan barokah jenengan. Si kiano ini, kiano seakhir. Satu, dua, tiga, empat, buatan lima. Buatan kata-kata ini, buatan apa-apa? Maksudnya? Sakar sanin jenengan mawon. Kurang 500.000. Ini mas kawine. Mas kawine iki, Mbak. Kobil tu. Ngono. Matur suwun nggih, matur suwun. Syukran. Iki calonmu to? Mboten. Apa mbok apaan nih? Oh ya wes, nggih. Dah, sarunge kata-kata yo. Ayo kata-kata. Mboten saged kata-kata iki. Lha iki ket mau apa sing mbok nekne iki kaya kata-kata. Sarung cap mangga, sarungnya Aba Anza. Jangan lupa dipakai kemana-mana. Tak pikir jangan lupa isinya. Wani matur suwun. Nggih, matur suwun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana, aku sampai keringetan gara-gara kamu. Aku lumane tadi enggak keringetan. Ayo yang santri, yang santri. Saya pengen dibacakan ayat terakhirnya. Aku tuh biasanya kalau di pondok, itu santri tak suruh, mau langsung semangat. Lho iki wis tak pancing 500.000, saya gak ono sing kamu mau baca? Ayo sini nak. Heeh, sini. Ayo. Ayo sini nak. Ya udah di naik panggung ya. Hah? Tetangga pondok. Nggih. Anak yatim lho apa meneh anak yatim. Ayo sini sini sayang. Ayo sini sayang. Ayo kamu salam dulu ke sama anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Lutfi Aziz. Panggilannya? Lutfi. Muhammad Lutfi Aziz. Ki ana jenenge Lutfine iki mesti kok Habibidin nyangoni iki. Gak nyangoni kualat. Rumahnya mana sayang? Sampingnya Pak Yai. Sampingnya Pak Yai mana? Kiai Zain Ahmad. Oh, sampingnya Pak Yai Zain Ahmad. Ya. Berarti kamu ngajinya di pondok juga. Ya. Kelas berapa? 6. 6 apa? 6 SD. 6 SD. Kalau ya. Kalau di pondok ngajinya kelas berapa? Quran. Quran. Ya. Udah khatam belum? Belum. Sampai juz berapa? Juz 10. Juz 10? Ya.
Kamu kalau udah lulus kelas 6, mondok enggak? Insya Allah. Mondoknya di mana? Al-Islah. Gue jenenge mondok ning ngarep omah. Ya enggak apa-apa, kalau memang niat mondok ya harus tinggal di pondok, enggak usah pulang walaupun rumahnya deket. Ya nak ya. Hah? Kamu saudaranya berapa? 3. Kamu nomor berapa? 3. Nomor terakhir? Ya. Mondok ya nanti ya. Insya Allah. Kamu pengen ngafalin Quran? Ya. Udah mulai ngafalin belum? Udah. Dapat juz berapa? Dari belakang tapi. Ya enggak apa-apa. Emang iya, kebanyakan ngafalinya dari belakang. Juz 30 sama juz 29. Setelah 2 juz itu diawali dari juz 1, 2, dan 3. Kamu udah dapat? 29. 29 udah? Belum khatam. Sampai surat apa? Ini yang surat Al-Muzammil ini sudah? Sudah. Sudah khatam, sudah hafal berarti? Ya. Ayo coba dibaca. Udah yang ayat terakhir aja. Inna rabbaka, ayat terakhir ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wa nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima ansayakunu minkum marda wa akharuna biyad ribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Terus nak terus. Enggak apa-apa belajar. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Terus. Wama. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khaira wa a'dama ajra. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu yang dibaca itu satu ayat. Panjang enggak? Panjang enggak? Itu satu ayat, ya enggak apa-apa, namanya belajar ya. Jadi baca Quran kalau masih dalam tahap belajar, ada salah-salah dikit enggak apa-apa, lumrah. Jangan ini berpedoman pada salah satu huruf neraka. Ini kereng jenenge, enggak begitu, namanya belajar kok. Terus sambil belajar, sambil diperbaiki bacaannya, makhrajnya, tajwidnya. Belajar terus ya nak ya? Ya. Belajar terus ya nak ya? Ya. Nah ini yang saya maksudkan, saya kepingin panjenengan semua dengar bahwa sebanyak itu satu ayat. Padahal ayat-ayat di awal itu pendek-pendek semua, tapi ayat yang terakhir ini panjang banget. Ini pasti ada pesan yang luar biasa. Nah, di antara pesan itu tiga tingkatan manusia kalau diajak kebaikan. Sama kayak yang di surat Fatir tadi, cuman beda redaksi. Kalau surat Fatir tadi pakai zalimul li nafsih muqtasid dan sabiqum bil khairati bi idznillah, tapi di surah Al-Muzammil ini pakai anima sayakunu minkum marudha pertama. Yang kedua wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah.
Yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sama tiga, tapi redaksinya berbeda. Terima kasih anak ya. Kamu nanti cita-citanya pengen jadi apa? Cita-citanya pengen jadi apa? Pilot. Pilot Allahmu. Rakamot. Cucu pesawat pilot kan manggone ning cucu pesawat gitu. Iki kan lincip kursine iku cilik. Nggih. Kamu gede yo gak kamot kursine. Kenapa kamu pengen jadi pilot? Bayarane kata. Mosok bayarane kata. Kamu tahu berapa gajinya pilot? Dareng niku kok. Lah kok ngertos nek bayarane kata? Terus e. Ya wes. Mondok ya. Anu tak paringi. Oh, kalo ana ula ana kono kae lho. Enak. Selawatan, Mbah. Oh, kamu mau selawatan? Ya ayo selawatan, satu selawat, oke. Ayo. Ahbaba Rasulillah hodoni layakum ahajabaitallah wasurin nabi makum. Terus Ahbaba Rasulillah wazorin Nabi ma'akum. Terus tepuk tangan. Lanjutannya hafal enggak? Lanjutannya hafal enggak? Hah? Bisa? Sambil gini. Ayo. Ayo. Kalau enggak sambil gini enggak tak kaya duit. Ya usyakil hati min kalbi wasarakum. Tirukan gayanya Habibidin. Lagu nih, ayo terus. Ayo. Lanjut. Ya usyakil hati min kalbi musyarakum katlan urasain wa do'ainakum. Bisa enggak? Bisa. Ayo balani. Ayo. Ya usyakil hati min kalbi musyarakum katlan urasain wa do'ainakum. Ya wes top. Oke, okay, top. Yes, suara kamu bagus, suara kamu. Oh, ayo, ini lo barokah ini. Oh, 1 juta rupiah dari Habibidin. Masya Allah. Ayo, matur suwun, ditungake, ditungake. Suwun, Mbak. Habib. Bib. Ditungake, mugi-mugi. Ayo. Ayo, ya Allah. Ya Allah, moga-moga Habibidin rezekine lancar. Terus. Sehat, usiane panjang, azahire lancar. Amin, terus. Amin ya rabbal alamin. Wes ngono tok. Tak tambahi 500.000, nambahi. Dongakno maneh nang Habibidin. Doanya harus berbeda dari yang tadi. Ayo maneh. Apa ula? Lho, Masya Allah, ini paringi piyambak. Nih, diparingi meleng, nggih. Masya Allah. Matur suwun, ayo didongake. Ayo, didongake, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ayahe sampean baru meninggal ya? Pun dangu. Kapan meninggalnya? 2019. Oh, 2019 ayahe nggih. Nggih. Sampeyan sabar ya, sampeyan calon orang hebat sampeyan. Ayo, diamin iki doane anak yatim iki. Ayo, amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, moga-moga BPTN rezekinya lancar, sehat, barokah, asyairnya lancar, lan Anwar Syahid. Amin. Terusno. Ayo. Lan Abah Anja sehat, rezekinya lancar. Laris. Ujur teman-teman larisnya kualan. Sedengan. Muka-muka bojone tambah. Ayo pesan satu lagi. Habibidin nggih. Habibidin nggih. Bojone tambah. Bojone tiga. Amin ya Allah aku. Amin ya rabbal alamin. Wis kidongane arek yatim iki, Beb. Nek yatim iki, aku gak melu-melu aku. Aku gak melu-melu dongane anak yatim. Tos. Kamu ikhlas ndongak nih wau. Ikhlas. Tulus. Tulus dadi belana doa ya. Sarung nggih, nyuwun sarung nggih. Terserah. Kalih setunggal napa kalih sarunge? Tiga. Damel sinten mawon? Kangge kula. Terus apa kanggo sapa maneh? Kula. Terus apa meleh? Kula. Oh, kangge kula sesuai jumlah istri beliau. Ya wis gak apa-apa, kei telu cocok, heeh. Iki mustajabah. Ah, paringi telu. Masyaallah, telu nggih. Nggih. Matur suwun nggih. Ayo sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja dan sarung mangga pilihan kita bersama. Matur suwun yang matur suwun top nggih. Heeh, masyaallah. Pinter ya. Apa bidin ditungakno sing sae-sae nggih. Eh, keplok-keplok kon maju gak wani. Coba tadi sampean maju, ini dapat 3 juta lebih itu, hampir dapat 4 juta loh, masih ditambahi lagi sama ibunya. Masya Allah, dadi anak solih nak, anak solih. Ya Allah, saya mohon maaf, ini sudah jam 12. Jadi kalau dalam surat Fatir sudah saya ungkap, tapi dalam surah Al-Muzammil ini sebenarnya lebih luas lagi pengertiannya. Insya Allah akan kita uraikan pada serial berikutnya. Karena ini udah jam 12, Habibie langsung harus meluncur ke Klaten. Siapa ngomong Jogja mau keliru aslinya mau. Mau besok itu sama Pak Kapolres Klaten kok, sama Pak Warsono kok, ya. Terus besoknya lagi mungkin di Jogja, nggih. Di Al Azhar Jogja. Tuh, saya besok ke Pati sama Jepara. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Boyolali tanggal 31 insya Allah. Okay. Saya sendiri ini sebenarnya kondisi kesehatan saya masih belum prima, Bu Sami. Kemarin saya baru keliling Riau, Lampung, Palembang sama Merauke. Di tasik dereng seger awake. Kula nyuwun pangapunten. Jadi kalau di dalam surat Al-Muzammil ini ringkesnya satu, ada orang yang kalau diajak kebaikan dia mardo, dia sakit. Ini yang dimaksud bukan sakit dohir tapi sakit batin. Maaf, lek neng pasar ngubengi pasar nganti ping 10 kira-kira 4 km kuat, tapi jarak rumah dengan masjid hanya 20 meter saja. Ketika kaki diajak jalan begitu mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak kuat melaku. Ini berarti orang kena penyakit lumpuh. Ada apa enggak kira-kira? Ada apa enggak? Kalau di mall naik turun lift sampai 15 kali, itu kira-kira kalau dihitung ada 2 km. Kuat. Tapi rumah dengan masjid itu jaraknya hanya 10 kilo. Dengar assalatu wassalamu alaik, malah melungker. Diajak jalan ke masjid berat. Maaf, itu sebenarnya orang sakit itu. Sakit lumpuh. Sorry. Telinga kalau diajak dengar murattal, ada orang baca Quran, ada orang baca sholawat, dikasih nasihat-nasihat,
itu enggak mau masuk. Tapi lek dikene ngrungokne dangdut koplo iku jian karo gedek-gedek ngono kae. Kuwi kena penyakit budek. Halo? Halo? Maaf, mata. Dikene maca HP, tulisannya kecil-kecil, cetho. Mulai batek isak sampai dini hari jam 2, betah ngono karo guyang-guyu persis wong edan kae. Sementara Al-Qur'an yang tulisannya gede-gede ndak ketok, buktinya ndak pernah dibaca. Itu berarti kena penyakit. Ya Allah. Bahasa Inggrisnya the paicep. Wes tak Inggrisno berarti ora kasar. Naudzubillah. Itu berarti mata kita kan enggak sehat, mata kita kan penyakitan. Betul? Betul? Ya iya mata yang seperti itu. Pikiran banyak yang sakit, hati banyak yang sakit pula, lesan juga banyak yang sakit. Hati-hati. Makanya saya seneng. Kenapa? Saya kalau bareng dengan Majelis Az-Zahir ini suasana hati betul-betul tentram, betul-betul nyaman. Kemudian panduan dan bimbingan dari beliau sungguh luar biasa. Jamaahnya selalu dibimbing, dipandu, sholawat harus tertib, sholawat harus ikhlas, sholawat harus bil khurmah, bit ta'zim, enggak boleh sembarangan. Saya seneng, seneng banget saya. Ya Allah ya Karim. Yang kedua, yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Uripe hanya sekedar dunya. Riwari-wi ngalor ngidul ngetan ngulon mondar-mandir yang dicari hanya dunia. Iki lek cara tembang ngono sik leri-leri ku. Ini yang mau ketausid. Nah, kemudian yang terakhir biarin mau. Yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Yujahiduna fi sabilillah. Nah, sing niki tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi yujahiduna fi sabilillah. Iki kelasnya wis cah angon iki. Penekno blimbing kuwi. Dadi orang-orang sukses itu rata-rata orang angon. Orang-orang sukses itu rata-rata orang angon. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus Allah untuk angon umat manusia, beliau dididik dulu angon binatang. Binatang bukan sembarang binatang, dipilihkan wedhus, ndi mau wedhus e mau. Kenapa wedhus? Ternyata hasil riset penelitian membuktikan para jamaah, wedhus itu binatang yang paling susah diatur. Makanya sampai malam ini, sampai detik ini belum pernah ada pemain sirkus pakai wedhus. Gak kena diatur. Macan sing kerengi ngono kena dijak sirkus, iso diulang. Ula jarine galak kena dijak nari, tari ular. Gajah iso dikon main bal-balan. Lumba-lumba iso diulangi, iso diatur. Tapi wedhus gak kena diulangi. Mulane gak ono wong main sirkus gawe wedhus itu gak ono. Lha iya, Rasulullah dididik oleh Allah, ditempa oleh Allah angon binatang yang paling susah diatur. Sehingga nanti ketika angon dan ngemong umat manusia sesusah apapun diaturnya, Rasulullah sudah tertempa jiwanya dengan kuat. Insyaallah kapan-kapan saja saya ungkap, karena memang waktunya sudah tidak memungkinkan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, salah kata, salah ucap, salah sikap, atau ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang baik yang saya sampaikan. Moga-moga Zahir Mania seluruh Indonesia dan seluruh dunia selalu diberikan keistiqomahan, selalu diberikan keikhlasan, sehingga betul-betul layak dan patut untuk mendapatkan cinta dan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soale ngeten, lek mek trimo jagakno amal ibadah kula sampeyan rasane ora tekan. Semua amal ibadah kita mulai balik sampai nanti kita mati, iki cara nggo tuku karcis, nggo tuku tiket mlebu swarga gak nutuk. Maka apalagi yang akan kita harapkan kecuali pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu-satunya pemilik hak syafaatul uzma kelak di akhirat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus meneladani beliau. Cara yang paling mudah untuk mendapatkan syafaatnya adalah memperbanyak bersolawat kepada beliau bil khurmah wat ta'zim. Solawatan iku nggih sing sae, diparingi syairan nggih syairan sing sae. Kaya Az-Zahir ngeten iki lho. Kalimat-kalimat yang digandeng dengan solawat ya harus kalimat-kalimat yang baik.
siiran-siiran yang baik, isinya nasihat. Kemarin kan sudah saya sampaikan, solawatnya dapat syafaat, siirannya dapat nasihat. Ngono, wes gak situ rampung iki nggo. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan beribu-ribu terima kasih, jazakallahu ahsan jazak, kepada beliau Kyai Haji Anwar Zahid yang telah memberikan nasihat pada acara kita malam hari ini. Muki-muki apa yang beliau sampaikan insyaallah bermanfaat bagi kita semua yang hadir dan mendengarkan pada malam hari ini, dan muki-muki menambah keimanan kita kepada Allah dan semangat kita beribadah dan menambah kualitas kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah Kyai Anwar Zahid ini saya sedikit mengikuti perkembangan beliau karena saya ngefan juga sama beliau. Insyaallah pada tahun ini atau bulan-bulan depan beliau akan meluncurkan album qasidah juga. Saya jauh, saya ngefan beliau mulai belum kenal, bukan berarti belum kenal, belum ketemu. Maksud kula ngeten, nek wis ceramah-ceramah wae rasa qasidahan. Ora usah ngerebut jatahku ge ora usah. Wis bagian qasidahan aku. Padahal kalau lagi enggak ada mubaliknya, kalau lagi enggak ada penceramahnya, masya Allah. Ini kalau lagi ceramah, dikira saya enggak ngikuti. Saya itu subscribernya Majelis Az-Zahir. Ini kalau lagi kasih nasihat, ngalang-ngalai kiai. Aku yang ini, iki wilayahku, iki diserobot ya Allah. Enggak bakal ono solawatnya beliau judulnya. Wan Dilha. Terus gitu. Dipikir gua nggak ngerti apa gimana? Walaupun beliau nggak ngomong sama saya, saya tunggu loncengnya. Dapatkan di kaset-kaset, toko kaset terdekat. Masya Allah, Masya Allah. Sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin. Masya Allah. Doanya tadi, amin. Masya Allah. Adik Lutfi, ya. Tadi adik Lutfi. Doa kita dengar, doa kita kulo sehat walafiat panjang umur. Amin. Tapi ojo terlalu tua, panjang umur tapi ojo terlalu tua. Wo umurnya 200 tahun malah. Iya, subhanallah, masya Allah. Ono apa itu? Ono kodok apa? Apa? Ular? Ora ono. Kulo kok teko ilang. Ya mulai dari tadi itu termasuk ganggu konsentrasi kita. Mulai tadi. Wonten apa? Kon santai, enggak ada insya Allah. Aman. Tapi paling sikile kancamu nyentuh kowe ngono. Mak pikir ulo gitu. Ya. Pokoknya kondisi apapun hati-hati, tetap konsentrasi dengan barang bawaan jenengan. Karena sekarang niki wonten motif baru. Kula pun acara teng pundi-pundi niku motif baru, dapat info dari kepolisian bahwa untuk mengambil barangnya orang-orang itu sekarang ada juga yang membawa tikus dilempar ke tengah hadirin. Ono sing gowo kodok lempar hadirin kan mereka lari. Enggak fokus sama barangnya ada yang ngambil. Hati-hati pokoknya. Pun sing hati-hati terus. Niki kita qasidahan dulu. Habis qasidah kita tutup dengan doa bareng. Nggih. Selawatan lagi. Bismillah. Selawatan. Sing ikhlas. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi.